Shalom dan selamat hari Sabat. Renungan Grow pada hari Sabat ini berjudul Punya Uang dan Rumah Mewah Belum Tentu Bahagia. Nah, memang saat kita punya uang yang banyak ya, rumah yang mewah, tanah yang bernilai tinggi, tentu saja itu adalah idaman dari semua orang, bukan? Tetapi, apakah itu semua bisa membuat kita bahagia dan puas? Yes, tentu saja itu bisa membuat kita bahagia. Dan mungkin kita bisa merasa puas. Tetapi ada satu yang menarik yang ingin saya bacakan, yang ditulis di dalam pena inspirasi, yaitu di dalam Letters and Manuscript volume yang ke-14, manuskrip 85 tahun 1899, paragraf yang ke-15. Manusia mungkin memiliki rumah dan tanah yang bernilai tinggi. Mereka mungkin memperoleh semua ini dengan jujur atau tidak jujur. Namun, tidak ada dari semua itu yang dapat membuat mereka bahagia atau puas, membuat mereka memiliki watak yang manis atau pengendalian diri. Tak heran ada banyak orang yang kaya, yang sudah memiliki rumah, mobil, punya keluarga yang baik, tapi merasa ada sesuatu yang kosong di dalam diri saya. Itulah sebabnya ada satu lagu yang berjudul Aku Perlu Yesus, yang artinya memang kita memerlukan Yesus di dalam kehidupan kita. Karena itu adalah kebahagiaan sejati. Itulah yang mungkin membuat kita merasa masih ada yang kosong. Karena Yesus belum ada di dalam kita. Dan tentu saja bukan hanya orang kaya yang memerlukan Yesus, tetapi semua orang itu memerlukan Yesus. Dan Yesus mengajak kita semua. Di dalam Matius 11 ayat yang ke-28, Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Datanglah kepada Yesus pada hari ini dan rasakan kebahagiaan yang sejati yang akan kita rasakan saat kita berjalan bersama dengan Dia. Selamat hari Sabat dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.